Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini aku masih nge-explore Sibolga. Dan kali ini aku sama keluarga aku pergi ke air terjun Sibuni-Buni. Dan kita menggunakan becak karena memang jalannya itu sangat kecil banget, nggak muat mobil. Jadi karena kita lumayan banyak, jadi kita memutuskan untuk naik becak aja. Perjalanan ke air terjun Sibuni-Buni ini hanya memakan waktu 30 sampai 45 menit. Dan kenapa air terjunnya bernama Sibuni-Buni? Karena Sibuni-Buni itu bahasa Indonesianya adalah tersembunyi. Dan memang benar air terjun ini memang tersembunyi, masuk banget ke dalam gitu. Dari jalan besar itu masih harus melewati kira-kira kayak 10 menit buat nyampe ke air terjunnya. Lokasi tempat air terjun ini masih berada di daerah Sibuluan. Aku lupa nama gangnya apa, dari gang mana masuknya. Cuman teman-teman bisa tanya sama warga sekitar, karena memang air terjun ini itu udah banyak banget orang yang tahu dan emang udah sering dikunjungi sama orang-orang. Air terjun Sibuni-Buni ini cocok banget buat teman-teman yang pengen healing, buat teman-teman yang pengen membuang rasa jenuh, capek sama rutinitas sehari-hari. Aku saranin banget sih buat ke tempat ini. Aku aja sampai 2 kali loh ke tempat ini karena aku saking sukanya sama tempat ini. Tempatnya benar-benar bikin adem, terus nyaman. Ya, deket dengan alam itu enak banget lah pokoknya. Masuk ke tempat ini tuh gratis, kita hanya perlu sewa pondoknya aja. Dan kalau teman-teman pengen pesan makanan juga ada, tapi aku saranin lebih baiknya bawa makanan sendiri karena cuaca dinginnya itu bikin lapar terus. Jadi buat lebih menghemat dan biar dapat porsi banyak juga, aku saranin buat bawa bekal dari rumah aja. Halo guys, ini camping guys, bawa bayi. Akan enak, itu air terjunnya. Tapi kita mau makan dulu guys, karena udah lapar. Kita kelupaan bawa bungkus nasi, jadinya pakai daun. Pakai daun guys. Makan Jepang. Ini dia air terjun Sibuni-Buninya. Aku kurang tahu tingginya itu berapa, dan untuk air yang dibawanya itu dia tuh nggak dalam, jadi buat anak-anak juga masih bisa. Dan ini sekitaran air terjunnya itu banyak banget pondok-pondok, dan air terjun ini kalau aku nggak salah itu buka sampai sore. Dan ya sekarang aku sama keponakan aku mau mandi dulu, jadi buat teman-teman stay tune ya, dan terima kasih.